Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salat wa atamus salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang al-fakir cintai, yang al-fakir muliakan, yang al-fakir doakan, semoga semuanya oleh Allah diampuni segala dosa kita, ditutupi semua aib kita, dikabulkan semua hajat kita dunia dan akhiratnya. Pembahasan kali ini, al-fakir meneruskan pembahasan yang telah lalu tentang hub cinta kita dan ta'zim kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ini merupakan sikap setiap mukmin kepada rasulnya. Di dalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan segala perilaku-perilaku, yang perilaku-perilaku ini membawa kerinduan hati kepada yang dirindukannya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta selalu akan mencari cara, upaya agar hati ini selalu bisa berdekatan dengan yang dicintainya. Ini tidak perlu dipertanyakan hadisnya, tidak perlu dipertanyakan ayat Qur'annya. Inilah sifat-sifat cinta, inilah ayat-ayat cinta, inilah tanda-tanda cinta. Begitulah orang yang cinta, itulah orang yang cinta. Simbol-simbol yang mengingatkan kita kepada yang kita cintai, kan, terus akan dihadirkan oleh kita semuanya. Itulah ayat-ayat cinta. Contoh, kita mencintai seorang perempuan, dikasih sapu tangan, walaupun murah harganya, sapu tangan itu dijaga oleh kita, selalu berdekatan dengan kita, selalu dibawa oleh kita. Ketika kita melihat sapu tangan itu, walaupun sudah bertahun-tahun, akan mengingatkan kita kepada siapa pemilik sapu tangan tersebut. Ketika dikasih bunga, kan? Ketika kita bertemu dengan kekasih kita, pertama kali bertemu di mana, tanggal berapa, kan? Semuanya akan mengingatkan kita, hatta kampungnya, gunungnya, jalannya. Oh, itu ketika kita mendengar ada gunung anu, di mana di kaki gunung tersebut ada kekasih kita, pasti begitu orang mengatakan gunung tersebut, padahal tujuan orang bukan kepada kekasih kita. Orang yang cinta kepada kekasihnya, di mana kekasihnya ada berkaitan dengan gunung tersebut, maka pasti hatinya akan terbang melayang-layang kepada kekasihnya tersebut. Nah, itulah tanda orang yang cinta. Maka masalah Maulid Nabi, ya, yang di mana-mana para aulia, para ulama membacanya, mencintainya, terus mengulang-ulangnya setiap hari Maulid Nabi dibaca. Apa yang dibaca? Cerita tentang manusia tercinta yang paling dicintai Allah. Manusia tercinta yang wajib paling dicintai oleh semua makhluk Allah. Dan kita sebagai mukmin harus mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya. Allah dan Rasulnya itu harus satu paket. Mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW harus di atas segala-galanya. Di atas siapapun kita harus cinta kepada para nabi, para aulia, ulama, syuhada, salihin, mukmin, mukminat. Tapi cinta kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad SAW harus di peringkat yang paling tinggi. Maka ketika orang menyikapi Maulid Nabi, banyak di antara kita yang bertanya-tanya dalil, keterangan. Sesungguhnya menurut al-Faqir, orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW tidak akan bertanya-tanya apa dalilnya. Apa dalilnya sebagai mukmin membicarakan tentang Rasulnya, mendengarkan tentang Rasulnya, mencintai tentang dongeng Rasulnya. Tidak perlu dipertanyakan hadisnya. Hatta setiap waktu mengingat Rasulnya, mendengar tentang Rasulnya yang dicintainya. Selama yang dibicarakan itu sahih, minimal hadisnya dhaif. Karena semua tahu bahwa hadis dhaif boleh dijadikan rujukan di dalam manaqib. Maulid itu manaqib. Di dalamnya ada Quran yang ada dalam maulid itu. Di dalamnya ada dalil-dalil hadis yang sahih dan mutawatir. Di dalamnya ada hadis-hadis sahih. Serendah-rendahnya dalam seluruh kitab maulid adalah hadisnya dhaif. Dan sepakat semua ulama boleh bersandar kepada hadis yang dhaif di dalam manaqib, dalam nasihat, di dalam fadilah amal. Ya. Jalankan oleh kita semua atas dasar cinta, tumbuhkan rasa cinta, maka segalanya akan terbuka. Semoga kalimat ini manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.